Selamat pagi sobat petualang. Dan sekarang saya udah siap nih. Udah siap berangkat ya, tuh gear udah tersiap, udah terpasang. Dan sekarang saya mau explore ini nih, yang kemarin saya sempat bilang kita mau main ke wisata underwater sobat petualang. Wisata underwater yang ada di Kota Klaten. Ya, namanya Umbul Ponggok ya. Sebenarnya saya udah sering ngeliat-liat sih, searching-searching di YouTube, di sosmed gitu. Penasaran sih kok seindah apa sih si Umbul Ponggok ini. Saya juga penasaran, kebetulan saya lagi main ke Jogja sini ya, nggak terlalu jauh juga sih kisaran perjalanan. Kurang lebih 1,5 jam kalau dari Jogja, makanya kita lihat juga nanti saya liput di jalannya juga menuju ke sana. Gimana kira-kira? Oke. Makanya ikutin terus perjalanan saya di channel Petualangan Sia. Oke. Yuk, cus ngeng. Nah sobat petualang, sekarang akhirnya saya sampai di Umbul Ponggok daerah Klaten. Tuh ini tempatnya ramai juga. Ini tiket masuknya, yuk ikutin terus perjalanan saya. Nah sobat petualang, di sini juga kita bisa alat penyewaan. Ada pelampung, kaki katak dan juga snorkel. Selain itu juga kita bisa ini ikutan paket foto underwater ya. Ada yang pakai motor, ada yang pakai sepeda, itu macam-macam dan beda-beda harganya sobat petualang. Nah sobat petualang, di sini juga bisa properti foto underwater. Tuh. Kalau buat nanya-nanya bisa di sini ya, di ruang informasi. Bisa nanya-nanya untuk harganya berapa. Nah, sobat petualang bisa ngambil penyewanya di sini tuh, ada sewa pelampung atau life jacket, fins, sepatu katak, sama snorkel juga di sini ya.
dan keadaannya seperti ini, sobat petualang. Tuh lihat sobat petualang ya, ikannya kelihatan dan jernih banget airnya tuh. Aduh, ikannya gemoy-gemoy guys. Tuh lihat, yakin gak mau nyebur di sini? Tuh, aduh, gemoy-gemoy iwaknya. Nah sobat petualang, sekarang saya udah ketemuan nih sama temen. Tadi kan perjalanan dari Umbul Ponggok ke daerah Jogja, kan Umbul Ponggok tuh di Klaten. Sekarang saya udah di Jogja. Awalnya tuh kita janjian mau ke daerah Klangon, tapi terlalu jauh, sayanya gak kekejar dan temen sayanya udah keburu panik kegagak. Ada kabut turun nih, aduh sobat petualang. Nih ketemu sama ibu guru ya, loh tuh. Jadi sekarang saya sama ibu guru Agatha di sini nongki-nongki cantik dulu lah, ngobrol berikut juga kan udah lama nggak ketemu, ketemunya terakhiran Agustus kemarin. Kita sekarang lagi ada di tempat namanya Panenila, daerah mana ini bu guru? Jalan Kaliurang. Jalan Kaliurang kurang lebihnya, cuman masih di bawah ya. Iya kan. Kayak gitu aja nih, kita udah pada pesen, kita sekarang makan dulu lah sobat petualang, terus ikutin perjalanan kita ya. Saya udah ada di daerah Magelang Kota dan mau sarapan. Ini sarapannya di Sop Senerek Pak Parto ya. Mungkin hari ini saya bakalan eksplornya, eksplor Magelang Kota.